Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berhormat Datuk Ain Petua dan yang berhormat, terlebih dahulu saya memohon maaf supaya tidak ada celahan kerana masa yang sangat terhad. Kecuali yang betul boleh bagi masa yang panjang. Saya menghormati keputusan kerana meraihkan ada di parlimen yang lain untuk dapat berucap. Saya mulakan ucapan saya dengan ayat Quran yang diterjemahkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ketika menyampaikan ucapan belanjawan pada hari Jumaat. Ayat 77 Suratul Qasas. Iaitulah firman Allah Ta'ala, وَابْتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Yang bermaksud, tuntutlah dengan sebanyak-banyaknya kebaikan untuk hari akhirat yang dijanjikan oleh Allah. Dan jangan kamu lupa habuan kamu di atas dunia ini. Dan hendaklah kamu berbuat baik, berbuat kebajikan seberapa banyak, seperti Allah juga berlaku baik terhadap kamu. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan, keburukan, penyelewengan. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang-orang yang melakukan kejahatan. Ayat ini sepatutnya dibaca sama dengan ayat 76 Suratul Qasas dan ayat-ayat yang berikut. Ayat ini berkait dengan kisah Qarun, seorang yang maha kaya yang dibinasakan oleh Allah di zaman kerajaan Fir'aun, yang bertarungan dengan Nabi Musa alaihi salam. Qarun melakukan kesalahan kerana mengambil sumber kewangan yang salah. Menindas, menipu dan zalim. Membelanja juga salah kerana rasuah dan berbagai salah laku. Seringkali apabila kerajaan mengemukakan belanjawan, memanglah beliau disediakan oleh kementerian dan pegawai. Oleh kalangan eksekutif, membuat keputusan menaikkan cukai, mengenakan bayaran yang membebankan rakyat. Adapun rakyat yang membayar cukai tidak dirajak melalui wakil-wakil mereka terlebih dahulu. Iaitulah pihak legislatif. Seringkali pihak legislatif, wakil-wakil rakyat yang mewakili rakyat yang membayar cukai ini, menerima perkara yang sudah disediakan seolah-olah kita menjadi rubber stamp. Apalagi dalam amalan demokrasi yang tempang, yang penuh dengan kelemahan ini. Sepatutnya kita mengambil contoh daripada negeri barat yang terkini. Ada juga perkara barat yang boleh kita ambil contoh. Beberapa bulan yang lalu dalam menangani krisis Asia Barat, apabila negara-negara rakan kepada Syria mengadakan konferensi dan membuat keputusan supaya negara-negara besar Barat terlibat dalam krisis di Syria, kita melihat bagaimana pemimpin mereka menangani resolusi ini. Apabila Perdana Menteri British David Cameron, walaupun bersetuju untuk bertindak ke atas Syria secara ketenteraan, tetapi merujuk terlebih dulu kepada Parlimen British. Parlimen British dengan berani membuat keputusan menyanggah Perdana Menteri, menyebabkan dibatalkan. Dan kita melihat bagaimana Presiden Obama yang mempunyai kuasa veto mengikut perlembagaan Amerika untuk membuat keputusan mengisytiharkan perang. Mengambil langkah yang sama, tidak menggunakan kuasa vetonya, merujuk terlebih dulu kepada Kongres
Korif membuat keputusan bersetuju untuk terlibat setelah diberi taklimat bahawa kos perbelanjaan peperangan ditanggung oleh negara-negara Arab. Ini dia. Ini satu perkara yang sangat menarik, sepatutnya menjadi contoh kepada kita. Seringkali keamanan negara yang banyak disediakan itu hilang dengan sebab perkara-perkara yang mendatang dan perkara salah laku. Perkara yang mendatang yang tidak diduga ialah peperangan, keselamatan, bencana alam memerlukan kos yang besar. Perkara salah laku ialah keterisan duit negara, kebocoran dan hutang. Jangan dianggap hutang ini sebagai pemangkin untuk membantu keuangan. Hutang juga menjadi lubang yang boleh membocorkan duit negara. Dalam perkara peperangan sebagai contoh, perkara yang kecil sahaja, peristiwa Lahad Datu, kita tidak tahu berapa perbelanjaan yang dikeluarkan dalam operasi yang memakan hanya beberapa hari sahaja, melibatkan satu kawasan yang tidak luas, sudah tentulah mengeluarkan perbelanjaan yang besar, mengorbankan anggota tentera dan polis. Mudah-mudahan Allah menyuci rahmat kepada mereka yang terkorban, disembuhkan mereka yang masih tercedera. Peristiwa ini berlaku ialah kerana kelemahan kita dalam menangani isu tempatan kita sendiri. Kita perlu menyedari betapa penubuhan Malaysia yang melibatkan bapa kemerdekaan, arwah Tengku Abdul Rahman, pemimpin sebelum kita. Bagaimana keputusan secara politik yang sangat bijak menerima keputusan Bangsa-Bangsa Bersatu supaya diadakan referendum sehingga penubuhan Malaysia ditangguh kepada 16 September bukannya 31 Ogos tahun 63. Ini perkara yang sangat menarik. Dan keputusan secara demokrasi memasukkan Sabah ke dalam Malaysia. Tetapi di sana ada masalah yang baki yang tak diselesaikan. Masalah dengan Sultan Solo. Masalah orang-orang Solo yang ada hubungan keluarga yang perlu dijalin dengan silaturahim. Masalah kemiskinan yang tidak diatasi di Sabah. Rakan-rakan Sabah setuju dengan saya. Yang tak diatasi dengan sungguh-sungguh walaupun kita telah mencapai kemerdekaan. Hal yang seperti ini mengundang ancaman kepada keselamatan negara. Sama ada unsur-unsur luar yang mengambil kesempatan kerana mungkin dijangka ada hasil di perairan itu yang akan mereka ambil kesempatan dan sebagainya-sebagainya yang tersirat di samping kelemahan kita sendiri. Yang kedua, faktor keselamatan. Jenayah yang banyak berlaku, makin hari makin meningkat. Rompok sana, rompok sini, curi sana, curi sini, mengorbankan pegawai polis, mengorbankan pegawai bank. Kita perlu menyedari bahawa di sana ada kelemahan. Kita tidak boleh mengatasi masalah keselamatan ini dengan senjata sahaja, mengorbankan polis dan pegawai keselamatan sahaja. Di sana ada aspek-aspek yang lain. Contoh aspek pembangunan insan yang disebut oleh Perdana Menteri. Mungkin ada kelemahan pembangunan insan yang tidak tepat dengan acuan fitrah ataupun naluri manusia. Manusia yang dibangun tidak mengikut acuannya, mengikut fitrah yang sebenar, akan berlakulah kelemahan-kelemahan yang menyebabkan berlakunya jinayah dan salah laku. Manusia dinalurikan, difitrahkan dengan jasad, ruh, akal, hidup bermasyarakat, bukan saja individu. Kaitan-kaitan ini perlu dijalin dan diadun di dalam acuan pendidikan. Sudah tentulah acuan pendidikan negara masih ada kelemahan-kelemahannya yang perlu kita sedari. Di samping media juga memainkan peranan. Filem-filem yang menayangkan bagaimana cara merompak, bagaimana cara menyamun, cara menipu.
masih terbolos walaupun ada penapisan filem. Ini dapat dilihat oleh anak-anak kita yang tidak ikut acuan pendidikan tadi, yang boleh melatihkan diri untuk melakukan jenayah. Di samping kelemahan undang-undang, undang-undang yang ada pada hari ini adalah undang-undang yang tidak digeruni oleh penjenayah, undang-undang yang tidak ada kehebatan. Negara barat yang mencipta dan mengamalkan undang-undang ini gagal mengatasi masalah jenayah. Jenayah berlaku di Amerika tidak lagi mengikut perhitungan tahun, bulan dan hari. Jenayah mengikut perhitungan minit berlaku di Amerika yang besar itu. Ini kerana kelemahan undang-undang dalam menangani masalah jenayah. Saya mengucapkan syabas kepada negara Brunei Darussalam yang mengisytiharkan pelaksanaan undang-undang jenayah Islam, undang-undang kisah dan hudud. Walaupun mendapat bantahan daripada pertubuhan hak asasi di peringkat antarabangsa dan negara barat yang tidak memahami hakikat undang-undang Islam yang mendidik bukan menghukum orang, undang-undang yang menggerunkan, undang-undang yang payah untuk menjatuhkan hukuman tetapi menggerunkan penjenayah. Mereka masih berfikir undang-undang gantung, membunuh tali gantung, mencekik leher, itu undang-undang masih bertamadun yang masih diamalkan. Ini tidak tepat dengan Islam. Sebatan yang dilakukan kepada penjenayah di penjara yang memecahkan kulit, mengeluarkan daging dan urat yang menyeksakan, ini tidak tepat dengan Islam. Mengapa tidak dikaji? Di mana letaknya pihak yang mengetahui Islam untuk menasihat kerajaan dalam perkara ini? Kita perlu menyedari betapa perlembagaan kita masih terdapat kecelaruan. Walaupun perlembagaan mengatakan Islam adalah agama persekutuan, dalam masa yang sama agama-agama lain bebas. Okey, itu tepat dengan Islam. Agama-agama lain bebas. Tetapi Islam yang dikatakan agama persekutuan itu tidak bebas. Masih ada kongkongannya. Mereka yang mengajar alam agama berkhutbah memerlukan lesen, memerlukan tuliah, memerlukan kebenaran untuk melaksanakan undang-undang jenayah syariah. Masih ada peruntukan jadual ke-9 dengan hak-hak yang disekat. Ini perlu dikaji semula oleh pihak kerajaan. Dan seterusnya, kita melihat tentang ketirisan juga menghilangkan duit negara. Laporan audit negara mendedahkan dengan ikhlas. Saya mengucapkan syabas kepada pihak audit negara dengan berani menyediakan laporan-laporannya. Sepatutnya laporan ini semua menjadi pengajaran kepada kita, menjadi iktibar. Malangnya penyelewengan ini bertahun-tahun, berkali-kali, berulang lagi. Penyelewengan yang lalu tidak dihukum. Seperti dilupakan peristiwa Skyhawk, pesawat tentera udara yang terkandas di Amerika dalam tahun 80-an. Tak tahu, hilang, sudah dilupakan. Apa tindakannya? Peristiwa BMLF, peristiwa Perwaja, KWSP, Tabung Haji dan macam-macam lagi. Yang lama dilupakan, datang pula yang baru. Ini pula nanti akan dilupakan. Di mana? Ini dulu-dululah Barisan Nasional juga. Ini masalah Barisan Nasional juga. Kita berada dalam bahtera yang sama. Walaupun kita pembangkang, kalau bahtera ini tenggelam, tenggelam juga kita. Inilah kita nak menyelamatkan negara, menjadi tanggungjawab untuk kita mengkritik dan menegak dalam masalah ini. Kalau nak kebocoran dalam bantuan subsidi bagi yang tidak berlaku dengan adil, dengan tepat. Masih ada mereka yang terkandas, yang tertinggal, diberi kepada mereka yang tidak berhak. Pengagihan mengikut kaum dan parti, ini tidak tepat. Seringkali dibelanjakan yang begitu besar bila ada pilihan raya umum, bila ada pilihan raya kecil, banyaklah dibelanjakan kerana pilihan raya. Dibelanjakan sebab pilihan raya. Kadang-kadang sumber keuangan ini diagih, menyebabkan kerajaan terpaksa mengenakan cukai kepada rakyat seperti GST, membebankan rakyat
ini merupakan satu konsep yang salah dalam menafsirkan apa makna keadilan. Keadilan bukan semua kena. Keadilan mengikut Islam, wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Bukan semua orang kena. Rakyat yang miskin tak perlu dikenakan. Ini menjadikan semua negara yang ada pada hari ini terus menerus dudatan bainal aghnia, berpusing di kalangan mereka yang berada sahaja. Tidak banyak turun kepada rakyat. Kita melihat bagaimana hubungan federalisme yang masih tidak teratur. Bukan saja masalah rakyat dengan rakyat, masalah kaum, masalah konsep federalisme yang diamalkan antara pantai timur dan pantai barat, Malaysia timur dan Malaysia barat. Bagaimana Malaysia timur, pantai timur ketinggalan, macam Malaysia timur juga dijanjikan untuk buat lebuh raya di pantai barat, lebuh raya pantai timur belum selesai lagi, lebuh raya Jabu ini sudah berapa lama, berapa tahun tertinggal. Hubungan dia antara simpang pulai Terengganu Kelantan dengan Perak sudah 20 tahun tak diselesaikan. Ini tak diselesaikan. Saya tak bagi kecuali tuan tua bagi masa pada saya tambahan. Saya benarkan 10 minit tambah. Pasal lebuh raya tadi. Ya. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Marat. Terima kasih tua. Saya tertarik tadi Mak Marat sebut pasal lebuh raya janji lama kata tak tunai. Saya nak tanya Yang Mak Maran lah. Waktu kerajaan negeri Kelantan pilihan raya baru-baru ini melancarkan lebuh raya rakyat oleh Mursyidul Am, apa dah jadi lebuh raya tu? Poster dah naik, rakyat dah tahu, janji tak tertunai lagi. Macam mana Yang Mohamad? Minta Yang Mohamad tolong bagi tahu sikit. Ini bagi buat dah tanggung kat saya. Tak apa, bagi buat dah tanggung. Ya. Saya pengalaman mengatakan negeri macam Kelantan juga pernah jadi menteri besar. Ini sepatutnya tanggungjawab kerajaan pusat. Kerajaan pusat tidak menunaikan tanggungjawab ini. Di masa kami memerintah Terengganu sebagai contoh, tahun 99 hingga tahun 2004. Di masa itu pusat itu menipu. Masa pilihan raya 99 telah dipecahkan tanah untuk buat lebuh raya sangat, ya, Terengganu sampai ke Kelantan. Nak buat lebuh raya, pecah tanah. Selepas kalah 99, tak dibuat lebuh raya itu. Lalu kami kerajaan negeri nak buat lebuh raya sendiri. Melalui anak-anak syarikat yang mendapat keuntungan, melalui konsultan daripada luar negara. Tetapi bila nak dapat bantuan negara, mesti melalui MITI, melalui bank negara. Sesekak di situ, berikan kebebasan kepada negeri, berikan realiti kepada Kelantan, balikkan realiti kepada Terengganu. Ini dia suruh kita buat, dia cekik kita. Realiti dirampas kepada negeraan, dibayar kemudian berbagai-bagai perkara berlaku. Ini salah laku yang perlu dipelajari dan disedari. Ini barat tanggung ni bagi kat saya. Tuan Yang Pertua, contohnya Malaysia Timur dan Malaysia Barat. Saya masih ingat hubungan rakyat Malaysia dan Barat ini perlu diatur dengan cara yang lebih dekat. Bukan saja projek-projek untuk mengatasi masalah kemiskinan, termasuklah hubungan rakyat Malaysia Timur dan Barat. Saya masih ingat dalam tahun 70-an awal masa ada feri. Ada feri yang menghubungkan antara Malaysia Timur dengan Malaysia Barat. Boleh bawa kereta, saya tak ingat. Boleh bawa orang, penumpang. Kemudian dihapuskan. Saya melihat bagaimana antara di pulau di England ada dia punya feri. Turki ada dia punya feri. Kalau ada kita menghadapi musim tengkujuh, boleh menyediakan feri yang besar. Tetapi janganlah nak cepat kaya. Kena tambang mahal sangat. Nak cepat kaya. Ini masalahnya. Jangan nak cepat kaya. Yang penting kerajaan yang berkhidmat pada rakyat. Kerajaan boleh cari sumber-sumber yang lain untuk mendapat keuntungan. Sepatutnya menjalinkan hubungan yang erat di antara Malaysia Timur dan Barat. Yang ketiga, yang boleh mendesakkan kewangan negara ialah hutang dan riba. Seringkali kita merasakan dengan sebab ada peluang untuk berhutang, maka kerajaan boleh dapat duit dengan sebanyak-banyaknya.
kerana dipercayai oleh bank dalam negeri dan luar negeri bagi pinjaman pada kerajaan. Kita tidak menyadari bagaimana kerajaan juga terpaksa membayar hutang-hutang ini yang mengurangkan kewangan negara selepas itu. Apalagi hutang itu masih dibejati oleh penyakit riba yang diharamkan oleh Islam. Kita perlu menyadari bagaimana krisis ekonomi yang dialami oleh Amerika pada hari ini sehingga Obama terpaksa membatalkan lawatan ke Malaysia. Dibatalkan kerana krisis ekonomi. Puncanya sudah diberi amaran sejak tahun 90-an lagi. Bagaimana bank-bank di Amerika seringkali mudah memberi pinjaman kepada kerajaan, khususnya dalam membiayai peperangan di Vietnam. Di mereka awalnya hutang negara Amerika mencecah bilion. Tahun 90-an menjadi triliun. Kemudian apa liun lagi kita tak tahulah. Tambah lagi hutangnya. Ini dia. Dan ditambah lagi, kita kena sedar. Mungkin US dollar yang kita amal itu kertas kosong, kita pun tak tahu. Tak ada sandarannya. Kita ditipu oleh kuasa-kuasa besar. Ini kita nak pergi lagi kepada perjanjian Pasifik. Nanti terperangkap dengan dia pula dalam perjanjian ini. Nak selamatkan kita, nak selamatkan dia, masuk dalam rangkaian perjanjian. Jadi kita macamlah kucing mengadakan pakatan dengan singa. Kucing hanyalah boleh jilat saki bakinya. Kalau boleh kuah lagi, singa telan kucing itu lagi pula. Ini saya beri amaran awal. Jangan terlibat dengan perjanjian antarabangsa yang boleh merosakkan negara kita. Perlu dia sedari bagaimana hutang riba. Mengapa Islam mengharamkan riba? Tuhan menyebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, mematuhi perintah, meninggalkan larangan, dan tinggallah sakti baki riba. Jika sekiranya kamu degil juga untuk melakukan muamalah riba ini, bermakna kamu mengizinkan Allah dan Rasul mengisytiharkan perang terhadap kamu, membawa kemusnahan yang sangat dahsyat. Saya mengalu-alukan kerajaan membuka bidang kewangan Islam yang disambut oleh semua kaum. Ini sangat baik. Tetapi mesti ada matlamat untuk menghapuskan riba itu. Jangan sama-sama naik. Tak menuju ke arah menghapuskan riba. Teguhkan kewangan dengan cara Islam. Dan riba yang diharamkan itu dihapuskan. Kita tidak boleh menerima cara untuk menambahkan kewangan dengan konsep apa yang disebut dengan GST. Cukai barangan dan perkhidmatan. Saya sebut bahasa Melayu lah. Sebab saya orang Melayu. Mungkin guna GST ni orang Melayu tak faham. Mudah dia terima lah. Akan jadi begitulah. Saya masih ingat Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sangat adil memerintah 2 tahun. Apabila gubernurnya menulis surat, daerah yang jauh di zaman dahulu tidak ada hubungannya cepat macam sekarang. Gubernur menulis surat minta supaya dinaikkan cukai kerana kewangan negara tak cukup. Umar bin Aziz menjawab, adalta am uzilta, sama ada awak berlaku adil ataupun awak dipecat. Menunjukkan bahawa konsep adil boleh menambahkan cukai. Konsep adil di sini mengenakan sesuatu kena pada tempatnya. Konsep percukaian dalam Islam, contohnya zakat, dikenakan pada orang kaya, tak kena pada orang miskin. Cukai pada orang bukan Islam disebut kharaj kerana tak ada aspek ibadat kepada dia. Dikenakan pada orang kaya, tak kena pada orang miskin. Apa yang menarik pada orang bukan Islam, zakat tak boleh dihapuskan. Cukai pada orang bukan Islam boleh dihapuskan kalau harta negara cukup. Ini konsep yang ada dalam Islam, konsep yang adil yang perlu kita kena faham. Jangan kita anggap bila budu tak kena cukai, cincaluk tak kena cukai, tempoyak tak kena cukai, tak kena cukai, tak apalah. Nak buat budu kena ada garam, nak makan budu kena ada gula, nak angkut budu muat lori, lori makan darah minyak, minyak naik harga, macam-macam lagi.
berkait dengan aspek-aspek yang lain. Jangan kita jadikan ini sebagai satu gerawan. Kita perlu menyedari apa penderitaan yang dihadapi oleh rakyat dalam masalah ini. Perlu dipahami dengan cara yang yang betul. Kemudian bila kita nak ambil langkah langkah pula tanpa mengambil kira kepada ahli-ahli parlimen, kita mengharapkan supaya ahli-ahli parlimen daripada semua yang ada di sini diberi hak kebebasan untuk mengkritik, termasuk yang ada dalam barisan nasional. Saya percaya ada kerang barisan nasional bukan semua setuju, tetapi mereka terikat dengan disiplin parti. Longgarkan disiplin ini, bagi peluang untuk kritik. Macam di berita tadi, ha, Parlimen British boleh buat keputusan menyanggah Perdana Menteri. Macam di Amerika, Kongres Amerika boleh buat keputusan menyanggah Presiden. Ini satu cara yang menarik. Demokrasi yang betul-betul mewakil, diwakili oleh rakyat. Kita bimbang demokrasi yang macam ini, nak pilihan raya kena duit, nak pemilihan parti kena duit juga. Dia berarti politik wang. Bagaimana kita memulahirkan demokrasi yang sangat sehat, demokrasi yang tulen, demokrasi yang tidak tulen? Tulenkan demokrasi di negara kita ini. Atasi masalah dengan cara yang sebaik-baiknya. Aspek pembangunan insan sangat penting. Macam saya sebutkan tadi, saya ulangi balik, perlu dikaji semula sistem pendidikan yang ada dalam negara kita pada hari ini, supaya pendidikan rohani, jasmani, akal dan ruh tidak dipisahkan di antara satu sama lain. Kita bukan sahaja untuk melahirkan orang-orang yang bijak dalam ilmunya, tetapi juga orang-orang yang mulia di dalam akhlaknya, yang luhur dalam moralnya. Bukan yang bijak yang pandai dalam ilmunya, bijak juga dalam menipu dan autanya. Ini sangat memalangkan negara. Mesti ilmu dan iman yang tidak boleh dipisahkan di antara satu sama lain. Hal-hal yang ini perlu dititik berat oleh pihak kerajaan dengan cara yang sesungguh-sungguhnya. Barulah kita boleh dapat melahirkan ahli-ahli parlimen yang tidak jadi rubber stamp, yang tidak mengiyakan apa sahaja yang diucapkan oleh kerajaan. Barulah pemimpin kerajaan boleh terbuka dalam menerima pandangan yang diberi oleh rakyat. Macam Khalifah Abu Bakar yang dilantik menjadi ketua negara dengan tegas mengatakan, ayuhan nas, inni wulitu alaikum walastu bi khairikum, fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawimuni, as-sidqu amanah wal kadhibu khiyamah al khiyana, al qawiy fiikum dha'ifun 'indi hatta aqud al haqq minhu, wa dha'if fiikum qawiyun 'indi hatta aqud al haqq lahu, ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulahu, fa idza asaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li 'alaikum. Wahai tuan-tuan, saya telah dipilih menjadi pemimpin kamu, padahal saya bukannya orang yang terbaik di kalangan kamu. Sekiranya saya betul, tolong saya. Sekiranya saya bengkok tak betul, perbetulkan saya. Benar adalah amanah, bohong adalah khianat. Jangan bohong, bohong khianat. Kalau saya betul, kata betul. Kalau kata salah, salah. Jangan mengampu saya. Kalau mengampu saya, cakap bohong, itu khianat kepada saya dan negara. Taati saya selagi saya mentaati Allah dan Rasul. Sekiranya saya tidak mentaati Allah dan Rasul, jangan taat pada saya lagi. Ini sikap yang terbuka, akhlak yang mulia, yang melibatkan rakyat dan kerajaan, perlu ditanam dengan sesungguh-sungguhnya. Saya masa terkilan bila Mahbub Abdul Menteri dan ucapannya, mengucapkan terima kasih kepada kaum India saja. Terima kasih kepada kaum India. Tak disebut terima kasih kepada Melayu, Bumi Putera, orang asal kaum Cina. Tak terima kasih. Patutnya terima kasih kepada semualah. Kerana yang terlibat dengan kemiskinan, yang terlibat dengan bantuan adalah semua kaum. Bukan saja kita perlu melihat kaum India yang ada di estate yang sangat miskin. Kita perlu melihat kaum Cina di kampung baru juga dalam kemiskinan. Masalah tanah yang tak dialasi, tak atasi. Walaupun sejak tahun 48 tak ada grant, tak ada milik, tak dibela dengan baiknya. Ha? Termasuklah orang asal. Orang asal masih lagi tanah untuk merayau. Diberi tanah untuk merayau pada orang asal. Bukan tanah untuk milik, buat rumah untuk berkebun.
Sepatutnya ditamadunkan orang asal ini. Dididik. Bukan selama-lamanya dia jadi orang asal. Kita jadi orang plastik. Dia jadi orang asal. Dia sebut yang begitu. Kawasan untuk meraya-raya. Siapa selama-lama meraya-raya? Siapa bila mereka nak meraya-raya? Termasuklah orang Melayu dan Bumi Putera juga mengatasi masalah yang sama. Kita tidak mahu sumber kewangan negara menjadi bocor dalam projek-projek yang mewah yang tak patut. Sebagai contohnya, kami di Pantai Timur, di Terengganu sebagai contohnya, banyak bangunan-bangunan yang runtuh. Stadium yang runtuh, masjid yang runtuh, macam-macam runtuh. Kalau dulu orang kata Terengganu Darul Iman, saya takut kawan sebut Terengganu Darul Runtuh. Karena banyak runtuh-runtuh ini. Mengapa runtuh ini? Karena adanya kebocoran. Projek-projek mewah sebagai contohnya, monsoon card. Monsoon card untuk panggil orang-orang Eropah belum berkapal layar datang ke Terengganu. Sedangkan masih banyak pantai-pantai yang hakis, termasuk di Sabah, termasuk di Sarawak. Kita batangan suka dengan ucapan saya. Hakis, banyak yang hakis. Gunakan duit ini untuk baiki pantai-pantai yang hakis, untuk bantu nelayan kita kawasan-kawasan yang tercemar ini. Ini merupakan hal yang perlu kita ucap terima kasih secara memberi perakyat, bukan terima kasih secara ucapan saya. Ucapan saja. Saya kata cukuplah kata itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita batang.